JJ Govinda ngamuk buntut bukti perselingkuhan Sanas Zadika terancam dibui, benarkah? Skandal perselingkuhan Randy Janet dan Sanas Zadika hingga kini masih terus jadi cibiran banyak orang. Usai kedua pihak sudah klarifikasi, istri JJ Govinda itu nampaknya terancam di penjara. Hal itu berbuntut karena bukti perselingkuhan yang ditunjukkan oleh Kamarudin Simanjuntak. Alhasil Sanas Zadika harus tertunduk malu dengan mengenakan baju oranye. JJ Govinda pun tidak terima dan mengamuk istrinya dijebloskan ke penjara. Imbas perselingkuhannya dengan Randy Janet, kabar itu pun diunggah oleh akun YouTube Familiar. Dengan judul Ngeri, JJ Govinda ngamuk, Kamarudin Simanjuntak siap jebloskan dalam bui hingga bawa barang bukti. Pada bagian thumbnail juga terlihat Sanas Zadika yang sedang di depan Polres dengan memakai baju oranye sambil membacakan pernyataan. Lantas, apakah benar kabar tersebut? Setelah Rumpita telusuri video yang berdurasi 3 menit 41 detik, sang narator hanya menceritakan kondisi JJ Govinda yang membutuhkan semangat usai istrinya ketahuan selingkuh. Namun dari sepanjang video, narator sama sekali tidak memberikan bukti valid kalau Sanas Zadika dijebloskan ke penjara hingga membuat JJ Govinda marah. Pada bagian thumbnail terlihat editan foto untuk merekayasa keadaan. Tidak ada kesesuaian antara judul, isi dan foto. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kabar Sanas Zadika dijebloskan ke penjara hingga membuat JJ ngamuk adalah kabar yang hoax alias bohong.